What's up, basketball fans? Welcome back to Trash Talk. Balik lagi gue Noki Padilla, dan hari ini gue jadi di Batam di Hi-Test Arena. Gue bersama ownernya nih, Pak Suhadi. Apa kabar, Pak? Baik, baik. Oke, ini kan selamat datang. Oke, thank you. Pak Suhadi punya lapangan yang bagus banget nih. Standarnya apa nih, Pak? FIBA? FIBA level 1. Oke, okay. Mau tahu sih backgroundnya pertama kali itu idenya dari mana sih Pak Suhadi bikin lapangan ini? Ya sebenarnya kan di Batam saya senang basket, terus tidak ada lapangan basket yang standar internasional. Nah, saya ingin juga bikin mengadakan pertandingan internasional. Nah, persyaratan itu kan harus memiliki fasilitas yang standar internasional. Betul. Makanya saya mau ini. Tapi idenya tuh dari Pak Suhadi sendiri apa? Ada teman-teman yang bilang, wah Pak harus bikin nih biar basket Batam lebih ramai. Dari saya sendiri, motivasinya sendiri. Dan saya lihat dari beberapa setelah saya mengunjungi beberapa sendiri. Jadi ini tahun berapa dibangunnya? 2013. 2013 dan terus 2014 itu selesai. Kita melaksanakan kejuaraan nasional kelompok umur 18. Oke. Okay. Itu peserta paling terbanyak menurut catatan perbasi. 13 putra, 11 putri. Jadi di sini ada fasilitasnya apa aja? Oke. Okay. Pertama yang paling istimewa adalah lapangan. Betul. Okay. Ini lapangan level 1, artinya level 1 itu bisa digunakan untuk pertandingan Piala Dunia, okay, kejuaraan Eropa ataupun tingkat Asia, kemudian Olimpiade. Ini lantai pentagon bisa dibongkar pasang, kemudian ini LED semua lagi nih, belakangnya ya. Nah, itu pertama kali. Yeah, oke. Okay. E-board itu menggunakan LED. Ini format FIBA tahun 2010. Okay. Tapi yang baru e-board itu ada di depan bench, okay, sama table official. Okay. Kemudian ada scoreboard. Okay. Scoreboard itu juga standar level 1, menggunakan elektronik yang resolusinya sensitif. Jadi okay, untuk pertandingan internasional dia tidak delay, tidak hang, maksudnya dalam arti approve. Kemudian level 1 juga untuk backstop. Kita lihat pertandingan kemarin ada yang ngedan, ya biasa-biasa aja. Ya. Itu udah pasti nggak apa-apa. Jadi kalau Pak Suhadi sendiri nih, harapannya di lapangan ini nih nantinya bisa menggelar kompetisi apa nih pengen banget Pak Suhadi bikin? Sebenarnya di sini udah banyak ya, kejuaraan tahun 18, kejurnas, Siaba, Stan Topik. Oh, saya. Kemudian di sini juga pernah ABL waktu zaman Tria, lawan Scopus Linus. Oh iya betul. Kemudian ada... Oh, FIBA udah pernah nggak di sini? Kompetisi FIBA? Belum, FIBA resmi belum. Memang sempat ditawarkan dari tuan rumah KU 18 FIBA Asia waktu itu kan, tapi kita belum siap karena kita baru satu lapangan karena dia butuh untuk latihan. Makanya di sebelah saya lagi bangun lapangan untuk latihan. Oke. Okay. Jadi ini biar nantinya memungkinkan bikin sebuah event FIBA ini. FIBA ya, karena ada lapangan. Terutama untuk putri. Putri nggak terlalu banyak spektator. Kita ini untuk penonton kapasitas kan 1.200. Untuk putri memungkinkan untuk kualifikasi FIBA ya sekarang ya. Ini kalau boleh dibilang lapangan yang paling termodern ya di Indonesia saat ini. Saya pikir alat-alatnya sih ya, alat-alatnya modern. Tapi memang kalau gedungnya kita dibandingkan dengan gedung yang lain memang tidak. Tapi untuk peralatan yang digunakan, lantai dan lain-lain kita ini. Kalau dari Pak Suhadi sendiri sih, gue penasaran ya. Menurut Pak Suhadi perkembangan basket di Batam sekarang gimana? Dia semakin besar. Dulu klub hanya 9, saya dengar sekarang udah 20 lebih. Oh, banyak juga ya. Kemudian kompetisi setiap tahun tuh ada Honda the DBL ya, gitu. Nah, bukan DBL yang itu ya, tapi Honda kendaraan-kendaraan luar daerah juga sudah mulai banyak.
Jadi minatnya lumayan besar ya untuk basket di Batam sekarang ini. Dan banyak yang belum tahu nih sosok Pak Suhadi ini. Pak Suhadi boleh kasih tahu sih kapan sih jatuh cinta sama basket nih? Sebenarnya saya kuliah dulu udah senang basket. Okay. Tapi main basketnya sendiri, saya suka free throw. Okay. Nah, kemudian balik ke Batam, ya kita main basket. Kemudian saya ya sebagai pengusaha mungkin saya alihkan dana CSR saya untuk fasilitas ini. Kemudian saya juga senang nonton. Akhirnya saya karena sering main juga ya jadi sering banget dengan basket. Tapi involved banget, dia sempat jadi manajer tim nasional SEA Games ya waktu itu. Iya, saya juga siapa ya? Benar, saya juga siapa itu pertama kali di Singapura, kemudian di Thailand, di Filipina, di selama 3 tahun. Oh, berarti 3 tahun ya? Ya, 3 tahun. Kemudian saya juga pernah ujian antar University Game ASEAN itu. Oke. Okay. Itu di Singapura. Singapura kita dapat medali emas. Kemudian itu proses sebagai manajer. Sampai terakhir itu yang di Kuala Lumpur kita mendapatkan perak. Ini masih pengen ya, masih pengen jadi ada masih ada apa ya goal yang pengen dicapai nggak Pak Suhadi untuk basket Indonesia? Iya, setelah saya mengikuti timnas sebenarnya saya pingin belajar bagaimana di negara lain mengelola timnas secara maksudnya level yang lebih tinggi ya, anak ya. Jadi pembinaannya mulai dari awal, lama, jenjangnya juga terstrukturisasi, organisasinya juga bagus. Nah itu ada pingin sih. Saya dulu sempat waktu pas megang itu, setelah ini saya pingin seperti jadi direktur tim nasional itu angan-angan boleh dong ya? Boleh lah, direktur boleh lah. Direktur timnas Indonesia gitu kan yang senior. Tapi mungkin emang kita butuh sih untuk posisi seperti itu ya. Ya benar, karena Perbasi harusnya punya namanya pengelola timnas. Ada BBTN, tapi itu organisasi maksud saya sedikit di adjust jadi lebih profesional. Mungkin dibikin seperti eksekutif direktur ya yang mengelola timnas. Itu angan-angan sih. Gak apa-apa lah, kita semua pasti punya angan-angan lah kan demi basket Indonesia lebih maju juga nanti. Kalau gitu, thank you banget Pak, ya, udah ngundang. Ya, ke High Test Arena di Batam jauh-jauh nih. Ya, jangan lupa nanti kalau besok-besok datang lagi kita undang mau datang. Oh pasti dong. Sini lapangannya keren banget. Gue pasti selalu mau datang lah. Dan hari ini pun ya ada scrimmage juga. Pertandingannya lumayan seru nih. Setapak lawan Swiss. By the way sebelum kita selesai, ini gimana caranya acara ini bisa tiba-tiba ada di Batam ya scrimmage ini? Ya awalnya pada saat itu tim IBL setapak menghubungi saya. Mereka pingin ada scrimmage, tapi timnya sementara ini yang mau dihadapi adalah yang di luar IBL. Okay. Nah, kemudian saya kontak dengan Slingers, bahwa Slingers bersedia bermain di Batam 2 kali. Okay. Dalam rangka mereka mempersiapkan tim untuk IBL. Minggu depan mereka main lawan Taiwan ya. Nah, kemudian pemain asing yang tadi malam main itu baru pertama kali juga main mereka turun. Gitu. Iya. Jadi uji coba buat mereka juga. So, thank you banget Pak. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Ya. Okay. Jangan lupa nih guys, follow Instagramnya High Test apa? At apa? High Test Arena kok. Ya. At High Test Arena. Jadi jangan lupa guys, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment juga, dan jangan lupa subscribe. And we'll see you guys next video.